Sebuah video memperlihatkan beberapa petugas berpakaian APD tengah menguburkan jenazah. Namun, video diketahui menuai perhatian masyarakat lantaran petugas melakukan penguburan dengan tangan kosong. Berdasarkan keterangan unggahan dalam akun Instagram @kotamakassarku itu, diketahui bahwa cangkul yang sebelumnya digunakan untuk menggali sudah dibawa pulang oleh warga. Hal tersebut dilakukan warga lantaran mereka takut tertular. Menurut informasi lainnya, peristiwa yang terjadi pada Minggu 9 Agustus itu diduga berlokasi di sebuah desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Banyak dari warganet yang merasa kasihan dengan para petugas pemakaman. Namun, ada pula yang menuliskan pendapatnya berdasarkan sudut pandang warga yang merasa takut tertular jika mereka meminjamkan cangkulnya kepada petugas.